Hai guys, sudah pada tahu belum kalau sekarang itu zamannya emansipasi wanita? Gak ada lagi tuh yang membedakan antara wanita dan pria. Tapi tetap ya, wanita tidak boleh melupakan kodratnya sebagai seorang wanita atau sebagai seorang ibu. Zaman sekarang sudah banyak loh kaum wanita hebat yang bisa berkarir seperti para pria yang lainnya. Aku kasih contohnya sedikit ya guys. Yang pertama, sebelum ada emansipasi wanita, untuk memimpin suatu instansi kebanyakan dipimpin oleh seorang pria. Namun sekarang sudah banyak wanita hebat yang bisa memimpin suatu instansi-instansi yang lainnya. Lalu kamu juga bisa loh berkarir seperti aku sebagai karyawati di Jasa Raharja. Nah guys, menjadi seorang yang hebat itu adalah suatu pilihan. Tapi menjadi wanita hebat itu adalah anugerah. Selamat Hari Kartini untuk seluruh para wanita hebat dimanapun kalian berada.